Saya tak pandai lah pula benda tu kan. Aku tekan bluetooth. Apa ni? Hello? Action! Assalamualaikum, bersama saya Syafiq Erin, vocal coach. Kita kembali lagi dalam reaksi All Star Gegar Peganza. Okay, kali ni kita akan react Norin Aziz. Ni permintaan banyak sangat ni. Permintaan ramai minta Norin Aziz. So, jangan tanyalah kenapa si Norin. Eh, tak. Sorry. Yang ni mana dapat permintaan minggu ni? Okay. Saya yang nak. Oh, Azhar kami nak Azhar pun tak minta siapa? Sebab ya, dia orang minta Nana. Oh, Nana. Salah. Nak Nana lagi. Tapi tadi kat komen TikTok banyak Azhar minta. Itu sebab saya tanya, boleh tak? Sebab Azhar pilih. Kau tak boleh cakap macam tu. Kecil hati Mimi nak dia dengar. Tak. Eh, dengar ni. Producer yang pilih, okey? Okey. Producer bukan saya. Saya tak tahu. Okey, producer yang pilih Norin. Saya salah info. Maafkan saya. Cut benda tu nanti. Sebab Norin punya prestasi minggu ni. Keputusan minggu ni mendadak. Oh, nombor satu. Sekarang ni nombor? Bawah. Jatuh lah. Bottom 4 ke bottom 3? Oh. Sorry guys, sebab Astro tak hantar lagi detail kat saya sebab dia hantar kat Cemar. Cemar tak ada hari ni. Okay. So, dia bawah-bawah lah. Tengah tunggu Cemar WhatsApp. Tapi takkan tak keluar kat Google ke apa ke? Boleh cari. Tapi cari kita nak make official. Yelah. Tak apa, kau tengok sama-sama tu. Tengok. Okay, jom. Comment dulu. Kita tengok. React dulu. Kak Norin dengan lagunya Asmara. Jom. Ni genre dia ni. Nampak tempat yang sama. Alah, cerita hantu tak nak tengok. Apa ya? Eh, dengar juga. Aku tak okay, under pitch, maksudnya dia masuk flat daripada mula tadi masuk sampai sekarang. Ada terlalu rendah flat tu, maksudnya dia ni pitch yang sepatutnya, pitching yang sepatutnya dia nyanyi kat bawah under pitch. Sanggup membela kepada saya yang sengsara. Diri sanggup membela kepada saya yang sengsara. Nah, masih under pitch. Sikit sangat. Under pitch sikit sangat. Benda ni selalu berlaku tau. Under pitch ni yang kita tak kata kita panggil bahasa kasarnya sumbang lah kan. Tetap sumbang. Cumanya kesalahan yang sikit sangat ni. Yang under sikit sangat. Sipi je sikit tu. Dia macam, sini. Bukan sini. Faham tak? Kesalahan itu yang selalu berlaku. Kesalahan itu ramai orang selalu buat. Yang ada orang yang flat betul ataupun sharp betul. Tapi jarang nak jumpa, selalu jumpa orang yang dia macam gini ataupun dia macam gini. Dia sikit je dia terkurang. Asmara tu nak dia. Alah pengaruhnya manusia hidup dalam bahayanya. Oh, cinta itu memang satu penggoda. Itu kita memang satu penggoda. Note tu, the pitch-nya tak jatuh tepat. Kita harus tahu agar hidup mulia. Okay. So, Apik rasa because of dia terlalu in character. Apa kita panggil? Cabri ya? Macam ni? Cabri kan? Dia terlalu in character. So, sampai tak aware kan? Sebab Apik yakin ketika dia nyanyi ni mesti dia rasa macam dah masuk pitch-nya sebab dia sangat sipi. Sipi sangat yang under pitch tu. Yang kedengaran untuk orang biasa dia susah nak dengar itu flat. Susah nak dengar kan. Tapi yang juri-juri kita semua profesional selalu akan detect benda ini. Ini kerana dia terlalu masuk dalam karakter dia sangat. Dia nak macam tu. Betul, karakter lagu itu betul. Cuma disebabkan itu, dia kurang aware
hearing untuk nak betulkan pitch tu. Tapi ni aku love. Ada betul. Good. Sikit tu meletup. Itu vogue. Itu dia lah. Tapi itu betul pula pitchnya. Itu okey. Masih dia naik balik. Itu tak ada masalah. Cantik. And dia perform. Yang penting apa yang boleh Habib puji kat sini, dia perform. Dia karakter tu tak keluar langsung. Karakter lagu itu. Itu love. Yalah pengaruhnya manusia hidup dalam bahayanya. Okay, better. Oh, sikit. Itu memang satu penggoda. Kita harus tahu menjaga agar hidup mulia. Agar hidup. Pitch dia agar hidup mulia. Tu pitchnya. Asmara banyaklah. Dah habis betul-betul. Okay, habis. Okay. Tapi dalam nyanyian jazz, dia tak perlu ikut tempo yang betul. Dia kena ada laid back. Dia kena macam ada gitu-gitu elemen-elemennya. Itu memang style of singing di dalam jazz. Okay. So Noreen itu dia meletup. Benda tu dia ada kat Noreen ni. And karakter lagu dia ada. So nyanyian yang memang bercakap-cakap instead of nyanyi melody yang literally melody. Banyaklah pengaruhnya manusia hidup dalam bahagianya. Itu adalah melody. Tapi dia buat macam bercakap kan. Dia macam hidup dalam bahagia. Macam tu kan. Saya tak pandai lah pula benda tu kan. Okay. So dia buat yang bercakap-cakap tu. Itu just singing. Style of singing. Betul. Tak ada masalah. Cumanya pitchnya. Walaupun kita ada nyanyi yang laid back, bercakap-bercakap, tetap kena jatuh pitch and rhythm yang tepat supaya kita dengar dia masuk. Walaupun dia laid back, tempo, walaupun dia laju tiba-tiba ataupun dia bercakap instead of menyanyi kan. Itu karakter, tak ada masalah. Cuma dia kena tepat pitch tu, tetap kena betul. Itu. So apa yang Habib boleh point out ke sekarang kat sini, terlalu banyak pitch yang kucak-kacir, yang dia macam berterabur sikit kan. In terms of itulah, itu adalah main point yang sangat penting, pitch. Tapi style, performance, character tip top. Jom kita tengok kata juri. Aziz, terima kasih dancers. Hebat. Tapi dia ni cantik. Cantik gila ni. Akak punya ending tadi tu saya dah risau. Kenapa risau? Apa ayat dia lah tu? Mulia. Mulia. Dan saya sikit lagi dah nak tahan belakang akak macam ni. Nabil, kalau tahan dengan tu, tembus. Tembus ke? Baik, Bun. Bunda. Gimana, Bun? Bunda. Okey, selamat malam, Noreen. Selamat malam, Bun. Ini baru asli kamu keluarkan malam hari ini. Masya ya. Asli maksudnya genre kamu, ya. Karakter betul. Kamu. Ya, ya Noreen. Ya, okey. Memang lagu ini ada ke ground law ini kalau kita, zaman-zaman kita, kamu tahu, itu lagu hiburan. Ya. Ya, karena in tempo. Tapi malam hari ini dengan aransemen yang baru, tadi aransemen yang pertama iramanya apa tadi? Yang kedua Latin. Yang pertama tadi apa? Muntono apa? Muntono. Swing. Swing. Ya. Yang swing. Pertamanya. Betul, yang ya? Pertamanya swing. Ya. Swing. Ya. Kemudiannya salsa. Muntono. Muntono. Ya. Oke, okay, baik. Perbedaan antara yang pertama saat ya, stand mic ya, dan Latin. Terus terang, ini kalau Bunda terus terang, Bunda lebih suka yang Latin karena kamu lebih
lebih lepas, ya, tidak tertahan. Oh. Kalau tadi yang pertama seperti agak tertahan, ya, seksi. Betul, seksi. Ya. Tetapi ini jangan lupa tetap kontrol, fokus, fokus dan fokus. Ya, Bunda. Ya, karena suara yang dinilai. Ya. Oke. Okay? Tapi overall dari perpindahan antara tadi yang pertama, ya, sebentar Bapak, jangan gini sebentar. Oke. Okay? Kok lain lagi orangnya ini? Orang lain. Okay. Yang hari itu udah dibuang. Oh, dibuang. Bukan. Rehat ya. Rehat MC. Oh, Hah? Ya MC. Apa itu MC? Mengambil cuti. Mengambil cuti. Bukan MC di sini. Oke, okay, Nurin. Iya, Bunda. Sukses. Sukses dan sukses. Baik. Okay. Terima kasih, Bunda. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Nurin Aziz. Yes. Yes. Itu saja. Dia nombor... aku tertekan apa ni? Aku tertekan bluetooth. Apa ni, hello? Jajak, teriak. Pagi main stand ke? Kita tekan bluetooth tu. Betul dia kata, bluetooth off dia kata. Dia nombor 11. 60. Dia ada berapa orang? Yang top bottom 3, Nurin Aziz, Zamani, Ayai. Nurin 60 markah, 60.75. Zamani dengan Ayai, dua-dua 53. Bezanya Zamani ada 0.75. Maknanya Ayai dengan Zamani sebenarnya dibezakan beza hanya dengan perpuluhan 75 sahaja. So, salah seorang tu. So Nurin jauh sikit lah, 60 so, kan? Dia berada dalam grup yang 60, 62. Sebab nombor Azarina 62, Hadi 62, 64. So dia dalam grup yang 60. Grup 60 ni sebenarnya sampai nombor 2, Nakiu. Nakiu 69. Jauh. So dia sebenarnya... masih okey. Dalam grup, kalau dari segi markah, dia dalam grup yang okey. Malangnya sebab dah, itu je peserta kan? Betul, betul. Tak ada masalah. Tapi Api tak tahu komen, ada tak juri sebut pasal pitch tadi? Tak ada, tak ada kan? Tak ada orang sebut. So... tak puas lah kan nak tahu. Biasalah bila live TV hanya dapat berapa minit je yang boleh komen. Korang kena faham lah, tak boleh lah semua benda nak diceritakan terus semua kat situ, susah. Lebih-lebih lagi benda macam pitch, biasanya memang setiap orang akan salah. Betul, so malas nak tak sebut. Tak payah sebut dah. Malas sebut sangat. Potong-potong je. Potong je. Tapi itulah untuk orang luar ni faham kan kenapa. Kenapa sebab komen positif kan. Kenapa the bottom, orang nak tahu benda tu. So ini adalah in detail yang Afiq boleh bagi tahu. Okey, itu saja komen saya terhadap Azarina. Apa nama? Nurin Aziz. Kalau korang setuju atau tak setuju, korang boleh like, comment and share video ini. Jangan lupa tekan button subscribe. Ting 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 ting. Gitu. So kalau korang nak belajar nyanyian jazz, korang boleh follow Instagram vocal class saya, Sevoce Studio. Dan jangan lupa follow Instagram juga TikTok saya, Syafiq Erin. Okey, kita jumpa lagi video seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Salah buat.